air. Minta tolong air. Tolong. Ini, Mek. San. Ya. Kami benar-benar menyesal. Maafkan saya telah melibatkan Jack dalam hal seperti ini. Semuanya sudah terlambat, Mek. Jack mana? Keadaannya gimana? Entahlah. Kata dokter, sejak 3 hari yang lalu dia masih dalam keadaan koma. Halo. Halo. Bro, lagi di mana? Di rumah nih. Gimana? Nongkrong yuk di taman, enggak ada kerjaan nih. Itu brother. Oh iya. Kalian ada yang mau kenalin nih? Apaan, Bro? Ada deh. Yang jelas enggak kayak kemarin. Awas lu ya, buat tante-tante lagi gue hajar juga lu. Lu hajar gue, apa hajar tantenya nih? Hajar dua-duanya lah, kampret. Mas, mama tuh ya terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan. Mama gak pernah mikirin keberadaan Miko. Apa? Kamu pikir mama kesana kemari bukan untuk Miko? Semua untuk kamu, Miko. Semua untuk masa depan kamu. Iya, mama sibuk kesana kemari. Tapi Miko mah, Miko gak pernah diperhatiin sama mama. Diam, cukup Miko. Pekerjaan mama masih banyak yang lebih penting daripada harus berdebat seperti ini. Iya, 5 menit lagi saya sampai. Oke, waalaikumsalam. Ma! Mama! Ma! Dengarin Miko dulu, Ma. Mil, udah cover lo. Hai. Bro, ini Mila. Mil, ini sahabat gue namanya Zaki. Hai, Zek. Ini cukup sama Mila. Mil, Zaki ini sahabat gue dari SMP. Oh iya? Lambung banget ya. Apa jangan-jangan kalian masih nama kan? Laki-laki sejati kan? Terus ngomong kotor.
Biasa. Emang lo kira gue cowok apanya? Cowok apa kah? Salah. Cowok kepo kali. Salah, cowok apapun. Halo? Ya, halo? Bro, lagi di mana? Meriang nih. Lagi di taman, gimana? Udah mendingan belum? Lagi sama Mila. Lagi make enggak? Ketemu Mila yuk. Terima kasih.
bos, ada yang bisa dibantu? Tolong, tolong saya bos. Gak tahan nih. Stok bahan suntikan yang kemarin masih ada nggak? Ada sih, tapi saya kayaknya nggak bos. Harus diorder dulu. Iya dah. Gue order sekarang juga. Oke, siap antar. Tapi nggak bisa ketemu di sembarangan tempat. Iya. Miko sama Mila sudah tahu tempat make yang aman kok. Oke, siap. Selamat dong.